Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya, Adi Chandra, di channelnya kami, Mr. Bracer Auto Detailing Jakarta. Selamat datang buat teman-teman yang baru menyaksikan video kami. Jangan lupa di subscribe dulu. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu nonton video kami, terima kasih banyak. Like videonya kalau Anda senang. Dan hari ini kita ada kedatangan mobil Expander. Kondisinya baru dari dealer. Sebentar lagi akan kita lakukan pekerjaan untuk premium nano ceramic coating. Mari kita lihat bersama-sama prosesnya dan tampilan mobil pada waktu baru masuk. Nanti saya akan kembali setelah proses coatingnya selesai. Mari kita saksikan bersama video pengerjaan Expander ini. Oke, gimana penampilan mobilnya? Udah terlihat cukup berubah kan? Nanti sebelum saya tampilkan penampilan mobilnya setelah kami kerjakan, mari kita lihat dulu proses nano ceramic coatingnya. Mana nano ceramic coating itu kita lapiskan ke seluruh bagian, dan setelah nano ceramic coatingnya curing, itu kita mendapatkan proteksi yang sangat lama di mobil Expander ini. Jadi nano ceramic coating itu berfungsi untuk jadi paint protection, ya, semacam paint protection pengganti wax zaman dahulu. Yang bedanya adalah kalau wax itu kita perlu melapisi waxnya lebih sering, ya. Kalau coating itu cukup sekali aja, dan begitu misalnya dirasa udah mulai kurang bersih, atau ya kebetulan di tempat kita itu ada garansi 2 tahun. Jadi garansi 2 tahun itu mencakup seluruhnya, ya, ya, baik interior maupun eksterior. Jadi misalnya mobil udah di coating, terus 6 bulan kemudian interiornya udah mulai kotor, atau kaca atau body kurang kilap, Anda tinggal bawa ke sini, itu mobil kita poles ulang, kita detail lagi luar dan dalam, dan kita proteksi lagi. Jadi untuk body ada spray coatingnya Pico Beats kalau di tempat kita, terus di leathernya juga ada proteksinya, leather protection, engine ada engine protection, dressing engine, ya, bagian plastik-plastik yang hitam tuh, itu semuanya kita proteksi ulang plus defogging. Jadi selama 2 tahun ada sangat
efisien dalam merawat mobil ya. Jadi tinggal datang ke sini, bayar maintenance, mobilnya kita detail lagi luar dalam. Ya, setahun sekali sih saya rasa cukup ya. Mari kita saksikan tampilan dari expandernya setelah kami kerjakan. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa subscribe dulu. Buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa setiap video kami di like supaya video dan channel kami berkembang. Oke, sampai ketemu lagi di channel-channel kami selanjutnya. Salam Auto Detailing.